Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan keluyuran Pak Jreng. Kali ini Pak Jreng pulang kampung dulur-dulur. Mudik ke Desa Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Lanjut dulur-dulur. Malam dulur. Ini baru nyampe keluyuran Pak Jeng di kampung halaman ini, di kebun ini. Kebun yang disulap dijadikan kedai si Tinggil. Nah, ini dulur. Tepatnya ini di Desa Lirboyo Kediri. Baru nyampe ini pulang kampung. Nah, ini di kebonan lagi nyantai-nyantai malam minggu. Nah, ini suasananya. Lagi anak-anak cucu ngumpul bersama. Loh, lagi nyantai di kebonan si Tinggil. Bro? Loh, dadah, bro. Oke, loh. Oh, ini lagi-lagi ini. Nyantai malam mingguan. Tak, cukup gambar ini. Loh, lagi nyantai di si Tinggil, warung si Tinggil. Wah, Pak Takul santai. Entek piro iki mau? Banyak. Oh, banyak. Enggak terhitung. Enggak terhitung. Lembakar karo nilii, bakar siji. Lembakar tok, injek bakar, mateng wis wareg. Oke, oke, santai, santai, oke. Menikmati, selamat menikmati. Halo, Boy, halo, Boy, halo. Halo. Nah, ini anak nih. Oh, terkecil, kecil. Lagi bakar-bakar. Oh. Santai malam mingguan, pulang kampung. Halo, halo. Habis makan apa? Oh, makan nih sate. Waduh, mantap. Mantap. Eh, mantap. Oke, mantap. Ini tuh dulu suasana lagi malam mingguan, santai bersama, refreshing untuk menghindari penyakit-penyakit, biar imunnya meningkat. Nggak boleh jauh-jauh perginya, cukup dengan keluarga saja. Suasana malam hari di kebonan kampung halaman dulur-dulur, lagi mudik ini di kebonan bakar-bakar sama anak-anak dan adik-adik keluarga. Halo, halo. Nah, hati-hati lah ya, hati-hati. Ini malam dulur-dulur lah, itu kedainya yang sekarang lagi tutup karena masih lockdown. Ya, kita pakai untuk bakar-bakar sendiri untuk acara santai keluarga mumpung lagi pulang kampung. Nah, ayo kita nikmati dulu malam minggunya sambil jalan-jalan. Nah, suasana malam segar udaranya. Oh, main air lagi. Ini masih bakar lagi. Weh, mantap, pentol bakar. Oh, pentol bakar mantap. Pagi dulur. Di Pak Jengi pagi-pagi ini sudah di kebonan dulur-dulur, habis begadang. Lah ini mau sarapan dulur-dulur, mau sarapan nasi tumpang spesial Kediri, spesial di desa kami dulur-dulur. Orang Kediri ini kalau nggak makan nasi tumpang rasanya kurang bot, apalagi kalau sudah yang merantau kangennya minta ampun.
Kalau kesini, kalau nggak makan nasi tumpang ya kurang sip. Nah, ini suasana pagi di kebonan. Kebonan yang sudah dimodifikasi jadi warung, tapi warungnya belum buka, masih lockdown. Nah, ini untuk persiapan pembenahan-pembenahan untuk pembukaan. Loh, ini anak dan nyonya ini gayeng nasi tumpang. Loh, ini tuh telur nasi tumpang khas Kediri. OT-OT. Loh, ini baru cuma nasi tumpang, sambal dan peyek. Tapi nikmatnya jos, bikin kangen. Maknyus. Loh, ini dulur-dulur. Ini kolamnya yang masih belum diisi. Nanti kalau sudah mulai operasi kembali diisi. Nah, coba kita lihat situasi. Masih akan dibenahi. Oke, kita lihat ini anak-anak masih pada letang-letang. Loh. Ayo we. Mandi-mandi, belum mandi. Sarapan, ayo. Sarapan apa ini? Loh. Ini ngemping di kebunan ini. Loh. Masih keletaan ini. Walah, padha belum bangun. Makan siang dimulai. Oke, mantap. Loh. Nih, di kebonan nih, di warung. Lagi kumpul sama-sama keluarga besar. Lirik Boyo Kediri. Oh. Oke, rame, makan siang rame-rame. Ayo, Dra. Waduh. Sikat habis. Sayur asam karo pindang hijau. Pete.